Gue punya ini biar cepet gimana? Setuju gak lu? Iya benar. Jangan disebor. Ayo. Jangan bersih nih. Tuh kan bersih bener. Awas. Awas, awas orang, orang. Awas A. Awas A, udah kena awas A lu. Lagi minggir. Minggir, minggir. Oh. Ini kacanya belum kan gue tadi suruh ngelap kaca. Pakai ke atas tahu, pakai tangga. Yaudah lu, bantuin gue War. War, bantuin gue. Au. Lu repot lu kayak mama, sumpah War. Buat lu. Oke. Okay. Ah, kejepit, gue kejepit. Kejepit. Hah? Kejepit, awas. Bu Ipit. Kejepit. Oh. Belum, Kak. Belum. Dikit lagi, dikit lagi. Anda bersih ya. Dikit lagi bersih, ayo. Mereka kan anak baru. Anak baru tuh harus ditempa. Ingat kan? Waktu pas episode 1, aku, Diki, Osa. Kita ditempa di marinir, di damkar, di semuanya. Mereka baru begini doang. Ah, belum ada apa-apanya. Biarin mereka kerja. Aku mau cari tempat tidur dulu ya. Dan situ. Ini maaf, Tau. War! Sudah kelar, War! Lah, Anwar! Oh, mungkin sebelah kanan kali dia bersihnya ya, bener. Ya. Baik tuh si Anwar emang orangnya. Rajin, seneng kalau bantuin-bantuin gitu mah. Kalau misalnya rajin mah kita jadi gampang, kan? Iya, yang penting samping udah rapi atau sudah rapi, bener. Tinggal beresin tangga. Udah. Kalau cuma bersihin bis doang, ada apa-apanya? Kalau buat aku, makanya aku nggak mau ke situ. Aduh, itu cuma kayak mainan doang. Ini nemu ini nih. Ada panggung. Ya. Yeah. Saya si Putri. Si Putri sinden panggung. Ini akhwat Masya Allah. Nikmat mandiri lagi yang kau dustakan. Nemu balai-balai di bawah pohon. Gak pantun gue. Ini si Dede sama si Holau. Itu di tempat lebih dalam lagi. Jadi tukang gali sumur kek. Lagi tukang gula gali kubur kek. Ini apa namanya tuh? TNI Angkatan Udara kek, naik ke seling. Itu mah aduh, enak banget tidur Masya Allah. Ih, bersih, bersih. Mantap. Bersih, bersih. Bersih, bersih. Mantap. Oh, udah tuh, udah bersih belum sih? Udah lah, itu udah bersih banget lu mah, gila. Udah yuk, udah, naik aja. Ah, udah kinclong mobil. Mantap. Mobil udah bersih. Terus kita kemana nih, Pak? Sekarang kita berangkat. Yuk. Ayo. Siap. Seneng nih kalau begini, mah. Yang ditunggu-tunggu emang. Ayo kita berangkat. Ayo. Oke, kita jalan. Kata Bapak tuh. Ayo, Pak, jalan. Nyanyi dulu. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Aha. Kok kurang suara satu lagi? Mana suaranya ya? Kayaknya suaranya dia bilang berakhir. Jangan. Anwar! Kemana nih? Nyebok! Anwar! Kita tadi kira di sini! Makanya! Aduh, gimana nih? Oh, gimana nih, Bang? Wah! Enak banget tidur, ya ampun! Gini aja terus ya bos, angin semeriwing, kasurnya yang rindang. Wah! Nggak ada! Kemana habis rasa sayangnya? Dede! Halo! Ini di mana lagi? Halo! Diki! Diki siapa namanya? Dede! War, bos, kenapa? Dia tinggalin diri sama Ola. Ceria banget sih muka kamu. Ceria dari mana? Itu? Lagi nangis. Nangis? Iya. Jangan. Enggak, aku lagi mau begini. Oh, dikirain mau loncat-loncat. Aku lagi senam, ekspresi wajah. Ya. Oh, biar ini ya kayak jerapah ya, biar lehernya jenjang ya? Iya. Kenapa? Duduk. Bos, masa mau ditinggalin? Aku gak tahu ini daerah mana. Duduk. Tenang, tahan nafas. Tarik nafas.
Tahan. Buka. Aku gak sanggup sendiri, bos. Si Dede tadi sama Fadlan kemana? Gak tahu. Itu bos yang nyuruh, kan? Nyuruh apa? Bukannya tadi kalau gak salah dia lagi bersih-bersih bis ya? Iya. Terus kamu ngapain sini sendirian? Terus tadi tuh aku melipir karena aku pikir bersihin bis tuh gak ada apa-apanya buat aku. Jadi aku mau nempak mereka biar mereka menjadi laki-laki sejati, bos. Sombong kamu. Kan bos yang ngajarin sombong. Saya sombong. Bagus. Makanya War, yang lain tuh kasihan pada kerja ini malah tidur-tiduran istirahat. Kan gantian. Kan aku senior. Terus sekarang gimana? Ya nggak tahu, masa aku jadi gelandangan di sini. Udahlah, berarti mereka udah kayaknya udah mudik duluan tuh. Aku takut mereka ke Afrika. Kata siapa? Takut kita nggak balik. Jadi siap War. Jadi War, siap War. Tenang, itu pasti balik. Kan dia mau ke mana tadi? Nganjuk. Ngawi. Oh, Ngawi. Oh iya. Wah. Tenang. 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 Cuk. Tenang. Udah. Berarti kamu gak bisa mudik ya kalau gitu. Iya dong, gimana bos? Berarti. Mudik. Terus Niki juga udah duluan mudik. Iya. Berarti tinggal sendirian kan. Bos sudah mengajarkan kamu bagaimana menghadapi ini semua. Tekanan mental, fisik semua. Tidak ada tangisan ketika kamu menjalankan tugas-tugas yang bos berikan. Ini memang gak bisa bos kalau sendiri. Wah, ini harus pakai cara bos. Dalam hitungan ketiga, kamu harus ketawa lagi. 1, 2, 3. Saya gak sedih kan? Tapi biar mata aku bisa bohong, bos. Bos gimana? Nah, mereka itu beriga, bos tahu ya, silih berganti, orang lalu lalang, ada yang baru, sekarang mereka dua-duanya ninggalin aku. Ada yang salah sama aku, udah, bos. Udah, pokoknya tenang. Kamu tidak sendiri. Memang kita ditakdirkan untuk selalu bersama. Bos ada, kamu selalu ada. Berarti tugas pun selalu tersedia untuk kamu, Anwar. Berarti tinggal aku doang sendiri. Iya dong, tenang. Pokoknya nanti kita temenin bos. Temani bos untuk jalan-jalan, ya? Nah, gak ada tugas lah, tenang. Jalan-jalan kemana? Percaya. Aku sudah tanya mata kamu. Salah dong. Salah dong. Tadi percaya. Biar kamu gak sedih lagi, ikut bos jalan-jalan. Serius? Tapi aku gak kerja kan? Enggak, orang mau happy-happy kok. Terus tahu kan? Ya. Aku gak kuat kok kerja sendiri. Ya, ayo, cepet, beres. Thank you.